Sudah kita mulai tentang komunikasi daring ya. Ya, tentang komunikasi daring. SMA kalau SMA kalau SMK, SMK kelas 10, Pak Yan. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada sesi kedua Sapa Berjenjang SMK ini bertemu kembali dengan Ibu Eka Ayanti. Beliau merupakan saja dari Provinsi Bali yang pada kesempatan ini akan menyajikan materi mengenai komunikasi daring untuk mata pelajaran TKJ Bu ya. Simulasi dan komunikasi digital. Untuk di kelas 10. Sesi kali ini akan dimulai pukul 9.05 dan akhiri pukul 10.30. Dan nanti akan ada kuis ya Bu Eka, sudah siap ya, kuisnya. Betul, ada kuis Ki Hajar Sapa DRB. Ki Hajar, iya. Saya selipkan di sela-sela saya memberikan materi. Jadi tidak seperti kemarin Pak Yan. Di akhir sesi ya. Diselipkan di tengah-tengahnya nanti. Baik, siap-siap Bapak Ibu. Jadi adik-adik, jadi cara menjawabnya adalah adik-adik nanti tinggal klik di chat ya, ditujukan kepada all panelis ya. Ditujukan kepada all panelis. Ya, caranya gimana Bu Eka? Jadi caranya untuk kuis Ki Hajar atau soal yang pertama, adik-adik tinggal ketik di kolom chat kuis Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Jadi apa jawabannya silahkan diketik. Misalkan kuis Ki Hajar 1 sama dengan A. Gitu. Oke, itu untuk jawab kuis Ki Hajar. Kemudian untuk bertanya, nanti adik-adik bisa mengetik di kolom chat pertanyaan yang akan diajukan oleh adik-adik. Jadi saat ini adalah pelajaran mengenai komunikasi daring jenjang SMK kelas 10. Terima kasih. Silakan Bu Eka dimulai sesi kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Yan Setiawan yang sudah memandu saya masih di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Kalau tidak salah, Pak Yan sudah memandu saya 3 kali ya. Mudah-mudahan Pak Yan hat-trick kita. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada, yang kali ini sudah masuk di room untuk mengikuti pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tentunya pada kali ini Kak Eka akan membahas salah satu materinya, yakni tentang komunikasi daring. Nah, apa saja jenis-jenis komunikasi, kemudian bagaimana sejarah komunikasi, kemudian bagaimana sih etika kita berkomunikasi daring. Nanti Kak Eka akan langsung saja bahas di sajian yang sebentar lagi Kak Eka akan mulai. Oh ya, kembali lagi Kak Eka mengingatkan bahwa nanti akan ada kuis Ki Hajar yang berhadiah pulsa sebesar Rp75.000 di tiap sesinya. Begitu pula pada sesi Kak Eka kali ini, nanti di sela-sela pembelajaran, Kak Eka akan memberikan pertanyaan atau menyelipkan pertanyaan kuis Ki Hajar Sapa DRB. Nanti bagi adik-adik yang menjawab benar di pertanyaan nomor 1, itu adik-adik berhak mendapat pulsa Rp25.000. Jadi di tiap pertanyaan ada hadiah pulsanya sebesar Rp25.000. Nanti akan ada 3 pertanyaan, berarti total akan ada Rp75.000 pulsa dibagikan pada sesi kali ini. Oke, biar nggak lama kita akan mulai lagi. Jadi tadi Kak Eka sampaikan bahwa nanti akan ada kuis Ki Hajar Sapa DRB jenjang SMK. Jadi disimak terus, siapkan buku catatannya, siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti catatan kalian itu bermanfaat untuk menjawab kuis Ki Hajar yang Kak Eka sampaikan. Ya. Nah, tadi Kak Eka sempat sampaikan bahwa kita akan membahas tentang komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Nanti Kak Eka akan menjelaskan tentang pengertiannya, tentang fungsinya, tentang tujuannya, manfaat, jenis, kemudian etikanya, kemudian keunggulan dan kelemahannya. Kita akan bahas bersama nanti. Oke, suara saya kurang jelas ya? Apa terlalu kecil? Berarti saya harus teriak-teriak nih. Tadi di chat ada yang bilang, Bu, suaranya diperjelas. Oke, siap. Mudah-mudahan sekarang sudah agak jelas ya. Pak Yan, suara saya jelas ya, Pak Yan? Jelas, Kak Eka. Siap. Oke, sip. Oke, nah sebelumnya Kak Eka akan berikan, sebelum membahas tentang komunikasi dalam jaringan ini, Kak Eka akan memberikan sedikit video yang Kak Eka ambil dari sumber YouTube
bagaimana sih sejarah komunikasi dari masa ke masa. Jadi silakan adik-adik coba saksikan dulu video berikut. Matiin komputer. Adik-adik, demikian video singkat tentang sejarah dari komunikasi dari masa ke masa, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang komunikasi daring, Kak Eka di sini akan mencoba menjelaskan sebelumnya apa sih pengertian dari komunikasi itu, gitu ya. Jadi komunikasi itu dapat diartikan sebagai penyampaian atau penerimaan pesan antara satu pihak ke pihak yang lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi dalam konsep komunikasi ini, ada poin penting yang perlu adik-adik ingat bahwa komunikasi itu terjalin atau terjadi apabila saya mengerti apa yang Anda sampaikan dan Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi kalau salah satu pihak tidak mengerti mengerti apa yang kita sampaikan atau pesan yang ingin kita sampaikan, berarti komunikasi belum terjadi, ya. Jadi sekali lagi Kak Eka sampaikan bahwa komunikasi ini dapat diartikan sebagai penyampaian atau penerimaan pesan antara satu pihak ke pihak yang lain, baik dilakukan oleh individu ataupun dilakukan oleh kelompok. Nah, kapan terjadi sebuah komunikasi atau kapan komunikasi dikatakan terjadi atau berjalan itu apabila
saya mengerti yang apa yang Anda sampaikan atau Anda dan Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Jika salah satu pihak saja tidak paham tentang apa atau pesan yang mau disampaikan, berarti komunikasi tersebut belum terjadi. Jadi konsepnya Anda mengerti, saya mengerti, baru terjadi komunikasi. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ada berbagai jenis komunikasi. Jadi pada poin pentingnya itu ada dua sebenarnya secara garis besar, ada dua jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi lisan atau komunikasi verbal. Nah, komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Ya. Nah, jadi contohnya misalkan ini, ketika saya berbicara dengan Anda, itu saya menggunakan komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Jadi saya menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini pesan yang saya sampaikan adalah materi tentang komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah komunikasi nirkata atau nonverbal. Nah, komunikasi ini menggunakan bahasa tubuh, jadi bisa menggunakan bahasa tubuh, bisa menggunakan bahasa gerakan atau isyarat, atau bisa juga menggunakan gambar sebagai media untuk komunikasi. Nah, biasanya kalau zaman dulu ini komunikasi nirkata atau komunikasi nonverbal ini banyak digunakan. Tadi adik-adik sempat menyaksikan juga video sejarah komunikasi dari masa ke masa, jadi dari zaman prasejarah mungkin. Adik-adik bisa melihat bahwa mereka menggunakan trompet untuk berkomunikasi, kemudian menggunakan isyarat asap untuk menunjukkan bahwa keadaan berbahaya gitu. Kemudian ada menggunakan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat mungkin simbol-simbol itu bisa berupa gambar atau bisa juga berupa gerakan. Nah, kalau berupa gerakan di sini biasanya teman-teman kita atau sahabat kita yang punya kebutuhan khusus, jadi sahabat-sahabat kita yang spesial itu menggunakan bahasa isyarat dengan isyarat tangan, ya, contohnya seperti itu yang mereka tampilkan. Jadi kita menggunakan isyarat untuk melakukan komunikasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa istilah penting dalam komunikasi. Jadi istilah yang pertama itu ada yang disebut dengan komunikator. Apa sih komunikator? Jadi komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Jadi saya di sini atau Kak Eka di sini itu sebagai komunikator. Nah, kemudian adik-adik atau sahabat rumah belajar di rumah yang mendengarkan apa yang saya sampaikan kali ini atau menyaksikan apa yang saya sampaikan kali ini itu disebut dengan komunikan. Jadi orang yang menerima pesan atau orang yang saya ajak berkomunikasi pada saat ini itu disebut dengan komunikan. Kemudian pesan adalah hal yang mau disampaikan, itu yang disebut dengan pesan. Kemudian media adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Nah, pada kali ini medianya kita menggunakan room Webex untuk berkomunikasi, ya. Jadi sekali lagi ada beberapa istilah penting dalam sebuah komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikator, komunikan, pesan, dan media. Jadi tolong diperhatikan apa perbedaan antara komunikan, komunikator, kemudian apa itu pesan, apa itu media. Ya. Oke, kita akan lanjut. Tadi ada beberapa istilah, kemudian juga ada apa sih pengertian dari komunikasi. Nah, berikutnya kita lanjut ke fungsi dari komunikasi. Nah, fungsi komunikasi yang pertama itu adalah sebagai informasi. Nah, komunikasi di sini maksudnya dengan berkomunikasi kita bisa menyalurkan satu informasi yang diperlukan oleh satu kelompok atau satu individu sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun pertimbangan ketika memberikan sebuah penilaian. Ya. Jadi dengan komunikasi kita bisa memberikan atau membagikan informasi kepada orang lain yang mungkin saja informasi itu diperlukan sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau
sebagai indikator dalam sebuah penilaian. Ya. Oke, yang berikutnya adalah sebagai kontrol. Nah, komunikasi dapat digunakan sebagai kontrol atau mengendalikan perilaku seseorang. Nah, di sini biasanya dilakukan oleh atasan atau pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Nah, kontrol di sini maksudnya adalah dengan berkomunikasi kita bisa menyampaikan kepada bawahan kita atau rekan kerja kita dalam sebuah organisasi untuk mengontrol, misalkan kali ini ada di mana, kali ini tugas yang diberikan sudah sampai di mana. Itu kan bisa kita memberikan atau sebagai sebuah kontrol untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja atau menginformasikan tindakan-tindakan apa, perilaku apa yang harus dilakukan oleh bawahan orang tersebut dalam sebuah organisasi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah sebagai motivasi. Nah, di sini untuk meningkatkan motivasi, seseorang biasanya mengkomunikasikan yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu yang lebih baik. Nah, sebagai motivasi di sini, jadi banyak sekali ketika kita berkomunikasi, itu bisa memberikan apa yang kita sampaikan, pesan apa yang kita berikan kepada orang lain atau kepada seseorang, itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi orang yang menerima pesan tersebut. Jadi, orang tersebut bisa lebih semangat gitu ya, untuk mendapatkan atau memperoleh goal-goal atau pencapaian yang diharapkan. Nah, biasanya sebagai motivasi ini sering dilakukan oleh atasan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk membuat bawahannya atau rekan kerjanya atau karyawannya untuk menjadi lebih giat bekerja misalkan. Atau mungkin kalau guru kalian, guru adik-adik misalkan, memotivasi, ayo yang bisa menyelesaikan dengan cepat dengan cepat dan tepat, saya berikan reward misalkan nilainya di atas KKM gitu. Jadi komunikasi ini penting sekali sebagai motivasi gitu ya. Nah, ya. Kemudian sebagai sarana penyalur emosi. Nah, maksudnya sarana penyalur emosi ini sangat erat ya dengan kehidupan adik-adik mungkin yang sudah SMK, sudah beranjak remaja. Jadi dengan berkomunikasi, adik-adik bisa menyampaikan nih pesannya, misalkan adik-adik senang terhadap seseorang, adik sayang terhadap keluarga, gitu. Misalkan ini bisa disampaikan dengan berkomunikasi, ya dengan sebuah komunikasi untuk menyampaikan perasaan, ya perasaan adik-adik ke orang-orang sekitar adik-adik, gitu ya. Jadi misalkan perasaan sedih, perasaan senang, gembira, jatuh cinta dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan, maksudnya ya. Kita akan lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi daring. Kita mulai masuk tentang komunikasi daring. Apa sih komunikasi daring ini? Jadi komunikasi daring itu merupakan akronim dari komunikasi dalam jaringan, gitu, sering disebut dengan komunikasi daring. Nah, komunikasi daring sendiri itu adalah komunikasi menggunakan teknologi dengan sarana internet. Nah, ini pasti tidak asing sekali dengan kehidupan adik-adik sendiri ya. Nah, dengan kata lain, jadi komunikasi daring ini adalah di mana ketika kita berkomunikasi, penyampaian ataupun penerimaan pesan itu melalui jaringan internet. Nah, komunikasi seperti ini biasanya sering disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Jadi, kalau adik-adik berkirim WA misalkan, jadi segala sesuatu komunikasi yang menggunakan teknologi digital dengan sarana internet, memanfaatkan sarana internet, itu disebut dengan komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Ya. Bagaimana sih sejarah komunikasi daring ini gitu sampai di, akhirnya ada istilah komunikasi daring. Sebelumnya komunikasi daring ini pertama kali dimulai sejak tahun 1960
ketika seorang peneliti Amerika itu meneliti bagaimana sih caranya kita mengirimkan dan menerima informasi melalui komputer, ya. Jadi dia meneliti sebuah protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Nah, protokol ini awalnya disebut sebagai ARPANET. Nah, pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan dan berkembang menjadi internet. Ya, nah, adik-adik tahu tidak apa itu internet? Nah, internet sendiri itu merupakan sebuah akronim dari Interconnection Network. Atau sering disebut dengan internet work atau internet. Jadi lebih sering adik-adik mendengar istilah internet. Jangan sampai tidak tahu internet itu dari kata apa sih atau akronim dari apa sih, kepanjangan dari apa, kependekan dari apa gitu ya. Jadi internet merupakan kependekan dari Interconnection Network. Ya, atau sering disebut dengan internet atau internet yang sekarang lebih populer di disampaikan oleh adik-adik ya. Oke, berikutnya. Nah, komunikasi daring ini menjadi mungkin di dunia pendidikan itu sejak tahun 1980-an. Jadi sejak 1980-an ketika sudah mulai bermunculan komputer pribadi atau PC atau personal komputer, komunikasi daring ini mulai dilakukan. Jadi mulai yang paling sederhana, misalkan berkirim email, yang begitu ya. Jadi mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. Kemudian dalam dunia pembelajaran, dalam dunia pendidikan ini, komunikasi daring ini dibagi dalam dua tahap. Jadi yang pertama, sejak pengenalan, adanya pengenalan mengenal, oh ini komputer, kemudian ini namanya CPU, itu dimulai sejak tahun 1980-an. Nah, kemudian pada 1990, ketika mulai munculnya World Wide Web, jadi yang sering dikenal dengan WWWW, Triple W gitu, itu dimulai sejak tahun 1990-an. Jadi itulah latar belakang komunikasi daring dalam pembelajaran dan penelitian. Jadi sejak tahun itu, sejak tahun 1980 dan 1990, kegiatan komunikasi dalam jaringan untuk pembelajaran itu sudah mulai dilakukan. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin saat itu belum begitu booming, tapi mungkin di luar saat itu sudah mulai beberapa perusahaan, beberapa sekolah yang ada di luar, terutama di daerah Amerika, itu sudah mulai memperkenalkan komputer, kemudian sudah mulai memunculkan adanya World Wide Web atau sering disingkat dengan Triple W, ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ternyata sudah time-nya untuk kita melakukan kuis Ki Hajar Sapa DRB SMK untuk kuis Ki Hajar yang pertama. Oke, sebentar lagi kita akan mulai dengan kuis Ki Hajar yang pertama. Pak Yan mungkin sambil dipantau juga buat adik-adik yang di forum chat sudah mulai menjawab. Jadi adik-adik, seperti yang tadi Kak Eka sampaikan, di sela-sela materi, Kak Eka akan berikan kuis Ki Hajar Sapa DRB. Nanti akan ada tiga soal, tiga pertanyaan. Jadi yang pertama, ini soal yang pertama, kuis Ki Hajar yang pertama. Silakan adik-adik simak soal yang akan Kak Eka berikan. Kemudian ketik di forum chat jawabannya dengan kuis Ki Hajar 1 atau bukan kuis, tanpa kuis. Ki Hajar 1 sama dengan jawaban, ya. Sekali lagi Kak Eka ulang. Silakan adik-adik sebentar setelah soal Kak Eka tayangkan, adik-adik pilih jawaban yang menurut adik-adik paling tepat dengan cara mengetik di forum chat Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya apa? Gitu ya. Cukup ditulis optionnya aja, A, B, C, atau D. Ya. Jadi siap adik-adik, kita akan mulai dengan Ki Hajar Sapa DRB yang pertama. Nah, ini soalnya adik-adik. Istilah dalam komunikasi untuk orang yang menerima pesan. Ah, barusan nih Kak Eka bahas nih. Untuk orang yang menerima pesan disebut dengan apa? Ya, yang A itu komunikator, B komunikan,
C komunikasi, D komulator. Silakan sekali lagi adik-adik tuliskan di kolom chat Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya apa. Ya. Iya, berarti yang paling cepat ya, Kak-kak ya. Iya, yang paling cepat dan yang paling cepat ketik jawaban huruf atau jawaban huruf aja ya. Option aja, Kak. Option aja ya. Paling cepat. Oke, nanti Pak Yan akan mulai melihat siapa yang jawabannya paling tepat dan cepat, ya. Di, oke. Ya, nanti pemenangnya, ya. Oke. Siap, sudah ya. Kita lanjut. Oke, close. Jawabannya sudah dilanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Jawabannya adalah komunikan. Komunikan. Jawabannya B. Ya. Yang pertama kali menjawab itu adalah adik Kak Indra. Kak Indra. Iya, Raka Indra. Jawabannya benar. Selamat, Raka Indra. Nanti selamat buat Raka Indra. Raka Indra, nanti jangan left dari room dulu. Setelah akhir sesi ini, nanti saya akan private ke adik Raka Indra. Oke, terima kasih. Jadi selamat buat Raka Indra. Buat yang belum beruntung, maksudnya belum beruntung jawabannya tepat tapi belum cepat gitu ya. Jangan khawatir karena sebentar lagi di sela-sela Kak Eka memberikan pembelajaran, Kak Eka akan munculkan lagi soal yang lain. Tetap disimak, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, siapa tahu itu jadi sumber pertanyaannya dan adik-adik segera bisa menjawab untuk memenangkan hadiah pulsa sebesar Rp25.000. Oke?
melalui program Sapa JRB. Baik Kak Eka, kita mulai, kita lanjutkan lagi mengenai fungsi komunikasi daring. Oke, terima kasih Pak Ian. Baik adik-adik, mohon maaf sekali lagi, tadi masih ada kendala teknis, jadi bukan masalah di koneksi adik-adik, tapi memang kami ada permasalahan di masalah teknik di Webex-nya. Nah, kita akan lanjutkan kembali, melanjutkan materi yang tadi sudah sempat tertunda, yakni tentang apa sih fungsi dari komunikasi daring. Jadi, yang pertama, fungsi yang pertama itu adalah sebagai informasi, ya. Artinya apa? Artinya bahwa percakapan memiliki banyak fungsi dalam menyampaikan beberapa pesan dan info kepada penerima. Jadi, fungsinya di sini kita memberikan info atau informasi kepada beberapa orang, jadi menyampaikan informasi berupa beberapa pesan atau banyak pesan kepada beberapa penerima. Ya. Berikutnya fungsi yang kedua yakni sebagai kendali. Nah, fungsi sebagai kendali artinya fungsi dari percakapan adalah untuk mengontrol sebuah info sebagai hak individu. Ya, jadi komunikasi daring ini fungsinya bisa sebagai untuk mengontrol informasi yang kita berikan atau informasi yang kita bagikan itu sebagai sebuah hak individu. Ya, kemarin sempat Kak Eka bahas bahwa ketika kita mengcopy paste sebuah informasi, sebuah quote aja ya, sebuah quote aja yang kita copy dari halaman atau laman orang lain, itu juga harus mencantumkan sumbernya dari mana. Jadi sebagai fungsi komunikasi itu sebagai fungsi kendali untuk mengontrol sebuah info sebagai hak individu. Ya. Nah, berikutnya fungsi ekspresi emosional itu artinya bahwa percakapan ini dapat menjadi sebuah perwakilan rasa yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tadi sempat juga Kak sampaikan bahwa sebagai ekspresi emosional ini artinya fungsi komunikasi daring itu untuk mengungkapkan perasaan kita. Baik itu perasaan sedih, senang, berbahagia, atau sedang jatuh cinta misalkan, itu sebagai ekspresi emosional. Ya. Nah, fungsi berikutnya yakni sebagai motivasi. Artinya bahwa percakapan ini sangat mengacu pada sebuah pekerjaan atau semacam motivasi karyawan terhadap tugasnya. Jadi biasanya fungsi komunikasi ini sebagai motivasi itu dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, oleh pimpinan perusahaan kepada karyawannya gitu ya. Jadi untuk memotivasi meningkatkan kinerja bawahan atau karyawannya. Ya, bisa juga dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswanya. Nah, fungsi yang keberikut itu adalah sebagai penghemat waktu. Ya, komunikasi daring itu berfungsi sebagai penghemat waktu. Artinya apa? Artinya ada efisiensi jika menggunakan percakapan ini. Jadi, kalau zaman dulu, kita untuk berkomunikasi dengan orang itu mungkin perlu waktu untuk menemui orang tersebut. Nah, dengan komunikasi daring ini, hal tersebut bisa dihemat atau bisa diatasi dengan berkomunikasi melalui jaringan. Jadi ada efisiensi lah. Ya, jadi informasi apa yang kita sampaikan itu bisa nyampe di waktu yang sama dengan penerima tersebut. Ya. Berikutnya. Nah, komunikasi daring ini bisa dilakukan di mana saja. Nah, artinya fungsi ini adalah bahwa percakapan yang kita lakukan bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja gitu ya. Jadi dengan adanya komunikasi dalam jaringan, kita sedang ada di manapun, sedang melakukan kegiatan apapun, itu bisa tanpa menghentikan pekerjaan atau aktivitas kita, kita bisa berkomunikasi dengan orang ingin kita ajak atau ingin kita berikan. Nah, berikutnya fungsi komunikasi daring ini sebagai ilmu teknologi. Jadi sebuah ilmu teknologi artinya bahwa daring ini berasal dari sebuah ilmu pendidikan dan dikembangkan dalam sebuah penelitian. Jadi komunikasi daring ini itu sebelumnya
dilakukan seperti tadi di awal Kak Eka sampaikan bahwa dilakukan oleh seorang peneliti dari Amerika yang ingin memecahkan permasalahan bagaimana sih caranya kita berkomunikasi hanya melalui komputer, hanya melalui jaringan gitu. Jadi tidak harus bertemu dengan orang. Jadi ini adalah sebuah penemuan ilmu baru di bidang teknologi gitu ya. Nah, berikutnya penghemat biaya. Kalau tadi sebagai penghemat waktu, sekarang penghemat biaya juga. Nah, bayangkan kalau kita mau menyampaikan informasi kepada orang lain, kita harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa menyampaikan pesan tersebut. Jadi kan perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga yang untuk bertemu dengan komunikan atau penerima pesan tersebut. Ya, nah, dengan komunikasi daring ini, hal tersebut bisa kita tanggulangi. Jadi dengan cukup dengan gadget adik-adik, cukup dengan handphone adik-adik, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bahkan mungkin berada di luar negeri sekalipun. Tuh, ya. Nah, fungsi yang lain, fungsi berikutnya adalah intensitas komunikasi. Artinya apa? Artinya adalah dengan adanya komunikasi daring ini, yang biasanya kita hanya bisa berkomunikasi dengan teman kita itu ketika bertemu di sekolah saja, sekarang dengan adanya komunikasi daring, intensitas komunikasi menjadi semakin sering. Gitu ya. Cukup dengan chat via WA mungkin, atau Messenger, atau yang lainnya di sosial-sosial media yang lain, kita bisa berkomunikasi. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus ketemu, jadi komunikasinya jadi jarang-jarang, tapi dengan komunikasi daring, komunikasinya jadi lebih intens. Fungsi yang berikut adalah sosialitas. Nah, artinya apa? Artinya percakapan ini dapat membantu banyak orang dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Nah, jadi fungsi komunikasi yang komunikasi daring yang lain adalah sebagai media untuk mensosialisasikan sesuatu, ya. Jadi kalau kita punya kegiatan sosial, punya kegiatan-kegiatan yang ingin kita bagikan, itu bisa kita komunikasikan melalui komunikasi daring, jadi melalui jaringan-jaringan internet yang dapat diakses untuk fungsinya sebagai media komunikasi. Inilah yang disebut dengan fungsi sosialitas. Nah, fungsi yang keberikut adalah fungsi negara. Artinya apa? Artinya percakapan ini penting sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, jadi ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, negara juga sering menginformasikan kepada kita, kepada masyarakat, bagaimana informasi ini disampaikan nyampe ke semua orang, jadi sebagai informasi publik gitu ya. Jadi dengan adanya komunikasi daring, mungkin sering adik-adik lihat di televisi Bapak Presiden menyampaikan lewat telekonferensi gitu ya, untuk menyampaikan informasi yang sifatnya publik ya, bisa dipublikasikan ke masyarakat yang memang sebagai sasaran penerima. Nah, berikutnya partisipasi. Fungsi partisipasi ini artinya bahwa percakapan dapat meningkatkan partisipasi dalam penggunaan percakapan. Nah, dengan komunikasi daring ini sering sekali ya, Kak Eka sendiri juga mengalami, kalau biasanya siswa Kak Eka atau teman-teman adik-adik itu pendiam di kelas nih. Pendiam di kelas, tapi ketika dikasih tugas lewat mungkin media pembelajaran daring, biasanya lebih aktif berpendapat, lebih aktif mengungkapkan ide-idenya gitu. Jadi fungsi komunikasi daring ini salah satunya adalah meningkatkan partisipasi gitu ya. Jadi yang biasanya pendiam itu jadi aktif. Jadi banyak sekali, mungkin adik-adik juga mengalami atau merasakan, saya nggak enak nih untuk ngomong ke gurunya secara langsung, tapi ketika disuruh menuliskan idenya atau menyampaikan idenya itu mau gitu ya, bahkan lebih banyak mungkin suaranya gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut fungsi yang lain. Nah, tadi kita membahas tentang fungsi dari komunikasi daring. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih tujuan dari komunikasi daring ini? Ya.
Nah, tujuan dari komunikasi daring itu yang pertama untuk berbagi sumber daya. Dan yang kedua sebagai media percakapan, yang ketiga sebagai integritas sebuah data. Jadi tujuan dari kita menggunakan komunikasi daring ini adalah yang pertama itu sebagai sumber daya. Jadi semua info-info, jadi sumber daya berupa data itu bisa kita gunakan atau bisa kita kumpulkan dalam sebuah komunikasi daring. Jadi misalkan di grup WA, grup chat, ya, grup chat WA itu bisa ada info-info kita kumpulkan sebagai sebuah sumber daya berupa data. Kemudian bisa sebagai media percakapan, jelas ya. Jelas bahwa komunikasi daring itu bisa kita manfaatkan untuk percakapan. Dan integritas sebuah data ya, tadi kaitannya dengan sebagai sumber sumber daya tersebut. Jadi sumber dayanya bisa berupa data, bisa berupa peserta di dalamnya, ya. Nah, berikutnya masih terkait dengan tadi, jadi tujuan komunikasi daring itu bisa untuk menyimpan data. Semua data-data, semua file yang disampaikan pada forum-forum komunikasi daring itu bisa kita kumpulkan, kita ambil, kita jadikan satu folder misalkan itu sebagai sebuah penyimpanan data. Itulah tujuan komunikasi daring untuk menyimpan data. Dan tadi efisiensi waktu dan biaya, kemudian pemeliharaan dan pengembangan. Jadi dengan komunikasi daring ini kita juga bisa memanfaatkannya untuk tujuan sebagai pemeliharaan dan pengembangan. Jadi dengan berkomunikasi kita bisa menyampaikan bagaimana teknis-teknis pemeliharaan terhadap suatu sistem, mungkin bagaimana mengembangkan sebuah metode pembelajaran atau cara belajar yang efektif mungkin. Jadi itu merupakan tujuan dari komunikasi daring. Nah, tujuan yang lain tadi juga sempat Kak Eka bahas sebagai sebuah kontrol, kemudian mempermudah pengelolaan, kemudian sebagai pengendali jarak jauh. Ya, jadi kita seperti sekarang Kak Eka ada di Bali, adik-adik entah ada yang di Kalimantan, mungkin di Aceh, mungkin ada di Sulawesi, di NTB. Kita bisa berkomunikasi, bisa dikendalikan seperti sekarang nih Kak Eka ngomong di Bali. Yang mengendalikan room Webex ini adalah kakak-kakak yang ada di Jakarta. Nah, ini tetap bisa kita komunikasikan. Jadi, salah satu tujuan komunikasi daring adalah sebagai pengendali jarak jauh. Nah, tujuan berikutnya adalah tadi meningkatkan intensitas percakapan, kemudian meningkatkan partisipasi percakapan, kemudian ada sebagai pemberi informasi. Nah, itu ya, jadi ada banyak sekali apa tujuan dari komunikasi daring ini. Oke. Oke, satu dua, Eka. Ya. Oh, masih. Masih. Pak Gama, ini video sudah bisa on, saya kok belum ada ya? Ya, video belum bisa, Bu. Lanjut oh, saja. Belum bisa. Oh, gitu. Siap, siap. Oke, saya akan lanjut. Untuk tujuannya sudah saya bahas tadi, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, apa sih manfaat dari komunikasi daring? Nah, yang pertama di sini sudah muncul ya. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai sebuah sarana percakapan. Nah, ini sudah jelas tadi Kak Eka sampaikan bahwa komunikasi daring itu memfasilitasi kita dalam berkomunikasi dalam forum chat misalkan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan, sebuah pesan lewat percakapan. Ya, itu manfaatnya sebagai sarana untuk percakapan. Berikutnya sebagai sebuah sarana untuk perdagangan online, ya ini benar sekali ya. Jadi banyak sekali media-media komunikasi dalam jaringan itu yang bisa dimanfaatkan untuk jualan gitu ya, untuk jual online, jual beli online, jadi perdagangan online. Jadi adik-adik bisa mempromosikan sebuah produk gitu, kemudian bisa melakukan transaksi juga di sana. Jadi di sini manfaat komunikasi daring itu adalah sebagai sebuah sarana untuk perdagangan online. Nah, berikutnya,
Nah, salah satunya ini yang penting ya, yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita rasakan bahwa komunikasi daring ini bisa sebagai sarana untuk pembelajaran online, apalagi di masa pandemi ini yang semuanya harus dilakukan dari rumah. Jadi semuanya bisa kita lakukan dengan memanfaatkan media-media pembelajaran online yang tentunya nanti terhubung dengan jaringan internet. Ya, jadi sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran online. Nah, berikutnya sebagai sebuah sarana untuk perbankan online. Jadi benar ya, sebagai sebuah sarana untuk perbankan online maksudnya tadi sempat kayak kesinggung juga di perdagangan online. Jadi untuk transaksi-transaksi online itu bisa menggunakan dengan komunikasi dalam jaringan. Jadi bisa memanfaatkan media-media komunikasi untuk melakukan transaksi atau perbankan online. Nah, ini dapat mengakses jarak yang cukup jauh. Jadi, manfaat komunikasi daring tadi salah satunya adalah kita bisa mengakses informasi-informasi yang jaraknya mungkin kalau kita tempuh gitu, kita ke negara tersebut jauh sekali, berapa kilometer gitu ya. Kemudian butuh biaya berapa, butuh tenaga seperti apa untuk bisa sampai ke sana. Tapi dengan komunikasi daring, ini dimanapun tempatnya, berapapun jaraknya, itu bisa kita akses, bisa kita telusuri cukup dari rumah saja. Penting syaratnya satu, yang ada internetnya. Kemudian, nah ini yang sering kita lakukan ya, sering kita manfaatkan. Jadi komunikasi daring ini sebagai salah satu media hiburan. Jadi dengan komunikasi daring ini, misalkan kita menonton YouTube, kemudian kita bermain misalkan yang suka nyanyi gitu, ada aplikasi Wishing, ada aplikasi Smule gitu. Ini sebagai salah satu media hiburan. Jadi salah satu manfaat komunikasi daring itu adalah sebagai salah satu alternatif untuk kita mendapatkan hiburan. Nah, berikutnya, apa sih komponen-komponen pendukung komunikasi daring ini? Nah, komponen pendukung yang pertama itu adalah hardware. Hardware ini perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Ya, jadi ada komponen hardware yang pertama. Berikutnya, komponen pendukung komunikasi daring yang kedua adalah software. Software itu adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Di hardware itu sering disebut atau dikenal dengan perangkat keras, kalau software itu adalah perangkat lunaknya, ya. Yang ketiga adalah brainware. Nah, yang termasuk brainware di sini itu adalah akal sehat, yang di dalamnya itu adalah komponen yang dimaksud adalah mereka atau manusia yang terlibat dalam melaksanakan komunikasi daring ini, ya. Contoh komponen pendukung komunikasi daring itu adalah yang pertama untuk perangkat keras, contohnya adalah komputer, laptop, mikrofon, dan lain-lain, ada mouse dan sebagainya. Itu yang disebut dengan perangkat keras. Berikutnya ada yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Software itu bisa berupa aplikasi, program, atau sistem operasi, dan lain sebagainya. Ada contoh komponen pendukung brainware ya, atau komponen pendukung komunikasi daring berupa brainware itu bisa netter, bisa programmer, pengolah data elektronik gitu ya. Kemudian bisa juga yang dimaksud di sini adalah teknisi ya, teknisi yang bekerja dalam program-program tersebut. Jadi netter adalah orang yang mencari informasi gitu ya, netizen ya, atau sering disebut dengan netizen gitu. Yang dimaksud dengan netter, termasuk komponen pendukung dari brainware, usianya. Ya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis dari komunikasi daring. Apa saja sih jenis dari komunikasi daring ini?
Yang pertama itu ada yang disebut dengan komunikasi daring sinkron. Kemudian yang kedua adalah komunikasi daring asinkron. Nah, komunikasi daring sinkron itu sering disebut sebagai komunikasi serempak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah komunikasi ini terjadi secara serempak dalam waktu yang sama atau waktu yang nyata atau real time. Misalkan saya ngechat sekarang pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, nah, adik-adik juga menerima pesan tersebut, mungkin selisihnya hanya 1 menit atau 1 detik bisa jadi karena pengiriman sangat cepat. Jadi waktunya real, waktu yang sama, real time, waktu nyata. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron ini komunikasi tak serempak. Maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan secara tunda. Kan ketika saya mengirim email, saya ngirim sekarang, kemudian nanti adik-adik balasnya 2 hari lagi gitu baru dibuka. Itu disebut dengan komunikasi daring asinkron. Contoh-contoh yang lain sebentar guys. Nah, ini dia ya. Contoh komunikasi daring sinkron yang pertama adalah video conference seperti sekarang nih. Seperti sekarang, walaupun videonya nggak muncul, tapi audio conference-nya yang sekarang kita lakukan di sini. Jadi, saya berbicara di sini, adik-adik juga mendengarkan dalam waktu yang sama. Kemudian ada forum chatting. Kita chatting, saya balas adik-adik chat saya lewat WA, saya balas langsung di sana, itu juga termasuk komunikasi daring sinkron. Kemudian ketika video call, jadi itu juga termasuk salah satu contoh komunikasi daring sinkron. Jadi waktunya sama, rempak berbarengan, gitu ya. Nah, kemudian ada komunikasi daring asinkron. Contohnya adalah tadi sampaikan ada email, ada forum, kemudian rekaman terhadap simulasi visual. Nah, maksudnya rekaman terhadap simulasi visual ini misalkan nih, saya hari ini kan siaran langsung nih dengan adik-adik, jadi langsung berkomunikasi dengan adik-adik. Kemudian Mas Gama di sana di Jakarta membuat rekodnya, membuat rekamannya. Lalu Mas Gama nanti upload di YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, adik-adik nonton tuh video rekamannya. Nah, berarti adik-adik sedang melakukan komunikasi daring asinkron. Jadi saya sudah selesai rekaman untuk kegiatan hari ini, tapi adik-adik nontonnya baru nanti malam misalkan. Termasuk komunikasi daring asinkron. Oke, Pak Ian, kita masuk ke kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua nih. Gimana bisa kita lakukan? Baik, Bu Kaika, kita lanjutkan kuis. Adik-adik siapkan catatan yang kalau nyatat. Kita siap-siap kuis. Siapkan jarinya, ketik caranya, ketik kuis Ki Hajar sama dengan jawabannya. Ya. Ya. Oke, jadi benar Pak Yan masuk ke kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua. Jadi caranya sekali lagi masih sama dengan yang tadi, cuman tadi Ki Hajar 1, sekarang berarti Ki Hajar 2 sama dengan jawaban. Nah, dia sudah menunggu Pak Yan juga menentukan siapa pemenangnya. Oke, adik-adik silakan bersiap-siap. Kita akan segera mulai buka soal untuk Ki Hajar yang kedua. Oke, itu soalnya adik-adik. Untuk menyimpan data merupakan salah satu dari apa? Ya, dari komunikasi daring ini, apakah dia manfaat komunikasi daring, apakah fungsinya, apakah tujuannya, atau dampaknya untuk menyimpan data. Nah, kalau tadi yang nyimak, kita tahu jawabannya apa. Ya, untuk menyimpan data merupakan salah satu bla 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 komunikasi daring. Jadi, manfaat, apakah fungsi, apakah tujuan, atau dampak? Apakah fungsi, iya. Silakan adik-adik, diketik, dicet, hitung mundur, ya kakak ya, iya. Kita ngebut. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Oke, di close. Ya, jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah C, tujuan dari komunikasi daring. Iya, jawabannya C. Ki Hajar 2 sama dengan C. Kita benar, lihat ya. Paling cepat ya. Yang paling cepat siapa? Ya. Ya, benar ya, Kak. Nanda Aulia Putri. Itu enggak, Kak? Nanda Aulia Putri. 10-18. Dihajar 2. Oh, Nanda itu chatnya ke privately. Harusnya chatnya ke to all panelists. Oh iya, pantas saya nggak lihat nih. Nah, jadi adik-adik chatnya itu ke all panelists dan ke privately. Jadi saya gugurkan, mohon maaf. Nanda Aulia Putri. Yang cepat tadi yang menang siapa? Yang tadi Raka, sekarang Raka lagi yang tercepat nih. Tapi harus satu kali saja sesi. Iya, betul. Jadi di bawahnya Sarah Nur Safitri ya? Iya, betul. Ya, selamat untuk Sarah Nur Safitri yang sudah memenangkan sesi kedua SMK. Yaitu kuis Ki Hajar yang kedua. Selamat untuk Sarah Nurafiti, nanti akan saya chat private. Telah mendapatkan, berhak mendapatkan pulsa 25.000. Nanti akan saya chat via private. Silahkan Kak Eka. Oke. Terima kasih Kak Ian. Jadi adik-adik selamat ya yang tadi. Untuk yang pertama itu ada Raka Indra yang sudah menang. Nah untuk yang kedua ini ada Sarah Nurafitri yang memenangkan kuis Ki Hajar yang kedua. Jadi aturan mainnya Kak Eka sampaikan bahwa untuk dalam satu sesi, mungkin untuk sepekan juga, yang sudah pernah menang itu tidak diizinkan lagi untuk mendapat pulsa. Ya, jadi cukup sekali saja, jadi diberi kesempatan untuk adik-adik yang lainnya. Tapi salut banget sama Raka Indra nih, dari tadi berarti nyimak penjelasan yang Kak Eka sampaikan karena selalu jawab cepat dan tepat gitu ya. Untuk yang belum beruntung, tenang saja, nanti di akhir sesi Kak Eka masih siapkan satu soal untuk kuis Ki Hajar yang ketiga, hadiahnya masih sama, pulsa sebesar 25.000 bagi yang menjawab cepat dan tepat ya. Jadi mohon tetap semangat. Pak Ian, saya lanjut ya. Ya, silakan. Silakan Kak Eka. Oke, siap. Berikut saya akan lanjutkan apa sih keunggulan dari komunikasi daring ini gitu ya. Keunggulannya yang pertama adalah efisiensi biaya. Penjelasan tentang efisiensi biaya saya sudah sampaikan tadi bahwa dibandingkan dengan kita harus pergi menemui orang yang ingin kita berikan informasi, biayanya mungkin dari Bali ke Jawa misalkan, itu biayanya kan lumayan. Nah, dengan adanya komunikasi daring ini cukup dari rumah dengan pegang gadget, pegang handphone kalian, udah deh informasi itu bisa nyampe di Jawa dengan waktu yang sangat cepat dan biaya yang hanya perlu kuota internet saja. Kemudian efisiensi waktu ini terkait dengan efisiensi biaya tadi, jadi tidak perlu waktu mungkin sehari dua hari kalau kita perjalanan pakai sepeda motor atau naik bus untuk bisa menyampaikan informasi, tapi cukup dengan komunikasi daring kita bisa efisiensi waktu, jadi mau nyampein informasinya sekarang ya nyampainya sekarang juga dalam waktu yang mungkin beda tipis lah, mungkin bedanya 5 detik atau bahkan 1 detik ketika pesan itu sudah terkirim. Kemudian keunggulan yang kedua adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Nah, jadi walaupun kita menggunakan forum chat misalkan WhatsApp, kita juga bisa mengirimkan dokumen berupa PDF, Excel, mungkin PowerPoint. Nah, ini kan terintegrasi dengan Office ya. Jadi bisa terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Kita mengirimkan gambar, image misalkan. Jadi tidak hanya berupa kata-kata saja yang bisa kita komunikasikan dengan daring. Jadi kita bisa mengunduh atau mengupload file-file yang
lainnya ke media komunikasi daring tersebut. Ya. Good. Lanjut. Nah, keunggulan berikutnya adalah, nah tadi ini meningkatkan intensitas berkomunikasi. Jadi yang jarang-jarang bisa ngobrol, yang jarang-jarang bisa curhat, ketemu sama temannya. Jadi dengan forum chat, dengan media-media komunikasi daring bisa setiap hari curhat. Jadi curhat ke teman-teman sekelasnya, misalkan, aduh ini lama banget nih kita liburnya. Aduh enak ya belajar di rumah saja dengan sapa DRB misalkan begitu. Ya. Kemudian meningkatkan partisipasi. Jadi tadi sempat Kak Eka sampaikan, jadi dengan adanya komunikasi daring, banyak orang bisa kita libatkan dalam partisipasi berkomunikasi. Jadi yang mungkin kemarin hanya pendiam, benar, sekarang bisa ngechat nih di forum chat. Misalkan yang kemarin hanya apa malu-malu untuk ngomong, bisa berkomunikasi dalam jaringan, jadi bisa mengungkapkan perasaannya, bisa curhat dengan temannya dengan komunikasi dalam jaringan ini. Ya, itu keunggulannya. Nah, setelah ada keunggulan, tentunya ada juga kelemahan ya. Jadi ada beberapa kelemahan nih dari komunikasi daring. Itu yang pertama adalah membutuhkan perangkat khusus. Jadi untuk berkomunikasi daring, kita perlu perangkat khusus berupa software dan hardware. Jadi kita perlu handphone, kemudian perlu aplikasinya. Misalkan kalau kita mau pakai WhatsApp, berarti kita harus install software WhatsApp dulu. Ya, hardware-nya ya harus kita punya handphone dulu. Gitu. Nah, kemudian tidak mewakili emosi pengguna. Nah, benar banget ya, karena biasanya bahasa lisan akan sangat berbeda dengan bahasa tulisan, kan? Jadi misalkan adik menulis di sana, hahaha gitu misalkan dengan emotikon tertawa padahal dalam hati udah sedih banget gitu pura-pura seneng aja jadi tidak mewakili emosi pengguna gitu kan yang ya itu kelemahannya. Jadi kalau kita ngomong langsung ketemu orangnya langsung kan kita tahu ekspresinya dia lagi cemberut atau lagi sedih lagi seneng lagi berbunga-bunga kita tahu langsung. Jadi kalau dengan komunikasi daring kan itu tidak mewakili perasaannya kadang bisa saja dia lagi nangis tapi ngechatnya hehehe gitu misalkan atau haha gitu misalkan. Nah kemudian banyak informasi yang tidak penting. Waduh ini ya kadang-kadang kelemahan komunikasi daring ini banyak sekali memberikan informasi yang tidak penting. Jadi kita jadi bingung nih mau baca yang mana ya, mana informasi penting, mana informasi nggak penting. Kadang-kadang apalagi kalau di forum chat group, kadang-kadang informasi yang penting malah ketumpuk dengan informasi yang tidak penting. Banyaknya informasi-informasi yang berseliweran kadang banyak bahkan kita temukan adanya informasi yang tidak penting. Kemudian kelemahan berikutnya adalah menyita konsentrasi. Nah, betul banget ya. Nah, jadi melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat dan waktu yang tepat itu dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Waduh ini sering banget nih. Bahkan Kak Eka sering banget lihat ada anak-anak atau adik-adik yang bawa sepeda motor sambil balas chat. Nah, itu kan menyita konsentrasi banget tuh. Jadi kalau dibandingkan dengan kita ketemu langsung, udah ketemu langsung berhentiin motor ngomong gitu. Tapi kalau dengan komunikasi daring, kadang-kadang di lampu merah udah hijau nih, traffic light-nya udah hijau. Masih aja diem gitu sepeda motornya, baru ditoleh ternyata masih balas chat sampai di belakang laksonin keras-keras gitu ya. Jadi ini ya salah satu kelemahannya, jadi menyita konsentrasi. Jadi, jangan sampai ya adik-adik melakukan hal ini, bawa sepeda motor jangan sampai sambil balas chat, itu berbahaya banget. Jadi selain membahayakan adik-adik juga membahayakan pengendara yang lainnya, jadi jangan sampai dilakukan. Nah, berikutnya ada nih, ada etikanya loh dalam berkomunikasi sinkron, dalam berkomunikasi langsung itu ada etikanya. Jadi kalau berkomunikasi serempak, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Nah, gunakan nama asli dan lokasi Anda. Jadi misalkan nih saat sekarang kita sedang video conference nih, sedang mengikuti sapa DRB. Jadi adik-adik gunakan nama asli ya, jangan misalkan coba dicek deh akunnya masing-masing ada nggak sih yang pakai akun misalkan misalkan saya pakai contoh Eka Manis misalkan begitu namanya atau misalkan Ian Setiawan Ganteng gitu misalkan ada nggak yang pakai gitu
Atau misalkan ke atau misalkan nama-nama yang lain, Gama Imut misalkan begitu. Ada nggak sih? Oh, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi gunakan nama yang asli. Misalkan contohnya nih, kalau misalkan diminta lokasinya, misalkan Eka Bali atau misalkan Andre Padang gitu. Jadi menggunakan nama asli dan lokasi asli di mana adik-adik berada. Jangan gunakan nama-nama yang ya dalam konotasinya tidak asli, misalkan jadi alay, jadi lebay begitu ya. Nah, kemudian sebelum dimulai, kalau misalkan adik-adik dalam video conference itu pastikan cek perlengkapan audionya. Suaranya udah masuk nggak seperti yang Kak Eka lakukan dengan Kak Gama atau dengan Kak Yan gitu. Kak Yan, suara saya masuk nggak? Atau Pak Gama, suara saya masuk nggak? Tuh ya, jadi harus dipastikan dulu dalam video conference itu suaranya masuk atau tidak. Kemudian, jika menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang. Jangan sampai ada suara di sekitar kita yang mengganggu dalam kegiatan konferensi. Nah, mohon maaf ya kalau misalkan Kak Eka dalam memberikan materi ini masih sering ada suara-suara gangguan. Karena rumahnya Kak Eka kebetulan agak di pinggir jalan gitu. Jadi kalau ada kendaraan lewat masih kedengeran bus gitu ya. Atau masih ada karena pinggir jalan, pinggir sungai ada suara-suara burung gitu misalkan. Mohon dimaafkan. Jadi tidak bisa cari lingkungan yang sangat tenang gitu ya. Beda kalau misalkan Kak Eka lagi ada di sekolah, karena di sekolah Kak Eka juga ada ruang kedap suara. Jadi bisalah kalau misalkan di sana dilakukan video conference ini bisa agak tenang. Tapi karena kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya lingkungan rumah lah yang mendominasi. Jadi mungkin ada tiba-tiba suara tangisan dari adik Alia, anaknya Kak Eka gitu, mohon dimaafkan. Tapi diusahakan kalau nanti adik-adik melakukan kegiatan dalam video conference, kalau menggunakan mikrofon, cari lingkungan yang tenang agar tidak mengganggu audion yang lain. Oke. Kita lanjut. Nah, berikutnya, ketika kita dipersilakan untuk berbicara, jadi seperti tadi sempat Kak Eka sampaikan, pastikan dulu suara saya kedengaran atau tidak, suara saya masuk atau tidak, sehingga ketika adik-adik sudah mulai berbicara, itu bisa didengar oleh audion yang lain. Dan fokus pada diskusi ya, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video conference. Nah, jangan sampai ketika adik-adik belajar di rumah dengan Kak Eka ini, adik-adik itu sambil ngobrol juga dengan yang lainnya, jadi kan nggak fokus tuh dengerin apa yang Kak Eka sampaikan. Jadi usahakan fokus pada diskusi, jadi jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video conference. Itu ya etikanya ketika kita sedang berkomunikasi sinkron, berkomunikasi serempak. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita berkomunikasi secara asinkron, secara tunda? Ya. Nah, pertama adalah, misalkan nih adik-adik kirim email, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, kemudian Kak Adik harus, kemudian adik-adik harus membedakan nih pemilihan kata. Mana bahasa yang formal, mana bahasa yang informal atau tidak formal. Mana bahasa untuk guru atau atasan adik-adik, mana bahasa untuk teman-teman adik. Gitu ya. Jangan sampai ketika nih misalkan adik-adik berkomunikasi dengan gurunya. Selamat pagi Bu, aku mau kirimkan tugas nih. Tuh, misalkan. Itu kan nggak etis tuh ngomongnya ke guru. Misalkan, selamat pagi Bu, saya mau mengirimkan tugas. Jadi gunakan bahasa yang lebih sopan. Kecuali misalkan dengan adik-adik teman seumuran atau ya yang merasa seumuran deh gitu. Kalau Kak Eka ngomong sama adik-adik itu merasa sedikit seumuran lah, walaupun misalkan mungkin adik-adik menganggap Kak Eka lebih tua, tapi Kak Eka merasa masih seumuran. Jadi ada kakak, ada adik gitu, bukan ibu dan anak gitu ya. Jadi ya biar lebih mudah sedikit lah gitu. Itu bedanya ya. Jadi gunakan bahasa yang sesuai, gitu, lebih sopan. Ngomong sama siapa nih? Sama guru, sama atasan, atau sama teman sebaya, gitu. Bedakan pemilihan katanya dari segi etika dan kesopanan, ya. Kemudian tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Jangan sampai nih menulis pesan itu dengan font yang beragam banget gitu ya. Jadi bukannya
jadi indah, malah jadi susah kita bacanya gitu, malah jadi aduh informasi apa sih, jadi males bacanya. Jadi harus memilih font yang sesuai, yang mudah dibaca. Jadi semua tulisan itu, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bisa dibaca. Intinya begitu ya. Jangan sampai tulisannya dibikin indah, indah-indahkan, tapi akhirnya nggak bisa dibaca, itu tulisan yang tidak bagus. Jadi sekali lagi, tulisan yang bagus adalah tulisan yang bisa dibaca. Oke, kemudian kejelasan penulisan subjek. Nah, kan subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima email Anda. Nah, kalau adik-adik itu menuliskan email kepada gurunya, misalkan ketika menyetor tugas, gunakan subjeknya yang jelas. Misalkan nih, mau setor tugas simulasi digital. Nanti tulis di subjeknya adalah tugas simulasi digital, namanya siapa misalkan. Tugas simulasi digital Eka. Jadi, penerima email tahu, oh ini tugas simulasinya Eka. Jadi langsung tahu bahwa, langsung mengerti bahwa, oh ini isi emailnya gitu. Jadi terlihat atau terbaca dari subjek yang dituliskan. Nah, berikutnya adalah perhatikan penerima, penerima CC, dan perhatikan juga penerima BCC email Anda. Dianjurkan untuk mengirim CC ataupun BCC berdasarkan hak membaca email tersebut. Jadi, pastikan ya siapa penerimanya, kemudian kemana email tersebut diteruskan. Kemudian, segera menanggapi pesan yang diterima. Jadi, beritahulah terlebih dahulu jika Anda membutuhkan waktu tambahan untuk membalas pesan. Misalkan nih, nanti ketika di forum grup misalkan, tolong adik-adik kirimkan tanggapannya terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, kalau misalkan kita tidak bisa membalas langsung tanggapan dari orang yang hendak kita ajak berkomunikasi, kita sampaikan, mohon maaf, nanti saya baca chatnya satu-satu ya, mohon bersabar, pasti saya balas. Kan begitu ya contohnya. Jadi kita memberitahu dulu ke audien bahwa kita memerlukan waktu tambahan untuk membalas chatnya. Jadi pasti dibalas, tapi satu-satu ya, mohon bersabar. Nah, kemudian tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Waduh, ini benar banget ya. Jangan sampai ketika adik-adik menerima broadcast gitu ya, pesan siar, itu main share lagi gitu ya, padahal mungkin itu informasi yang tidak penting gitu ya. Nah, ada lagi nih kasus, misalkan nih kita bikin guyonan, kirim gambar-gambar gitu ya, kirim gambar-gambar yang menurut kalian mungkin lucu gitu ya, kemudian adik share lagi ke teman yang lain, mungkin yang selera humornya ya tidak sama dengan adik-adik, jadi dia menganggap sangat tidak lucu gitu ya. Jadi jangan sampai meneruskan jenis-jenis pesan yang mungkin menurut adik penting, tapi buat orang lain belum tentu penting. Jadi konsumsi untuk diri sendiri saja ya, itu etikanya untuk berkomunikasi asinkron. Oke, Kak Yan, ini mungkin kuis yang terakhir deh, karena saya lihat juga waktu kita molor nih, 10 menit ya. Oke, Eka, sebelum kita masuk kuis, ada yang mau bertanya mungkin? Pak, ini mau bertanya nih, belajarnya kapan? Halo. Halo. Hai, Kak. Ya. Dibuka sesi tanya-jawab saja. Nanti yang akan menjawab, yang akan bertanya, silahkan ketik di chat, di forum chat, kirim ke all panelis ya, kayak Kak ya. Iya, ya, silakan adik-adik kalau mau. Oh, itu apa itu yang udah AA saja belum dimulai. Sekarang sesi tanya jawab dulu, dibuka untuk 3 penanya. Silakan Kak. Adik-adik yang mau bertanya silakan. Mau bertanya sebelum kita masuk ke kuis ajar yang ketiga. Ini kok enggak ada jawab nih, Pak Yan. Aduh, ayo siapa tanya yang apa? Mau...
Ya, silahkan. Yang belum jelas, silahkan bertanya kepada Kak Eka. Jarang, jarang ada itu bertanya kepada guru yang bukan dari sekolahnya. Kebetulan Kak Eka ini guru dari Provinsi Bali. Wah. Jadi adik-adik bisa belajar oleh guru-guru dari seluruh Indonesia. Oke, ini sudah. Di Indonesia itu komunikasi daring diperkenalkan oleh siapa, Kak? Rival ya, Muhammad Rival ya. Di Indonesia ya. Itu komunikasi daring diperkenalkan oleh siapa? Nah, yang ini nih, belum ada referensi yang Kak Eka baca kalau di Indonesia tuh kapan mulai masuknya, kemudian siapa yang mulai siapa yang mulai menggunakan pertama kali. Kak Eka belum nemu referensinya juga. Nah, karena ini komunikasi daring dalam jaringan, mungkin saja kita nggak ngerasain tuh kapan mulai masuknya, kita nggak ngerasain tuh kapan kita mulai menggunakannya. Karena ini kan komunikasi yang bisa diakses dari mana saja. Jadi tanpa kita sadari, mungkin ketika kita mulai mengenal komputer, kita mulai dikenalkan, oh ini loh perangkat komputer bentuknya seperti ini, oh ini loh email yang bisa kita manfaatkan gitu. Itu tanpa kita sadari saja seperti begitu. Jadi referensi yang jelas, referensi yang pasti itu diperkenalkan oleh siapa dan kapan mulai digunakan di Indonesia, terus terang Kak Eka belum dapat referensinya. Nah, mungkin nanti kalau adik Muhammad Rival ketemu referensi yang benar, referensi yang benar, mungkin nanti bisa di-share, berbagi di sini. Siapa sih di Indonesia yang pertama kali memperkenalkan komunikasi dalam jaringan ini? Tuh ya, demikian. Oke, ya. Selanjutnya bagaimana dari Febrianto Adi Saputra, bagaimana cara menasihati para penyebar hoax? Oke, cara menasehati para penyebar hoax cukup satu langkah saja, jangan ikut-ikutan nyebarin. Ya, jadi adanya hoax itu kalau kita ikut-ikutan juga nyebarin, tapi kalau kita nerima hoax terus kita diemin nggak akan terjadi. Jadi jangan ikut nyebarin, itu aja sih nasehatnya. Ya, oke. Terakhir dari Robert Amin, Sidrap. Wah, Sidrap ini daerah Sulawesi Selatan. Apakah classroom termasuk komunikasi daring sinkron atau asinkron? Oke. Nah, dalam classroom ini tergantung sekarang nih. Kalau dalam classroom tersebut, misalkan gurunya ngasih tugas nih. Kebetulan contohnya gurunya ngasih tugas. Anak-anak tolong kerjakan tugas yang ibu berikan ini ya. Bapak atau ibu kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Nah, kalau seperti itu bahasanya berarti komunikasinya bersifat tunda, kan? Jadi adik-adik nanti bisa men-share-nya maksimal dalam waktu 3 hari. Itu termasuk komunikasi asinkron. Nah, kalau misalkan nih forum diskusi dalam classroom, saya akan lempar sebuah bahan diskusi. Menurut kalian, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Nah, kemudian adik-adik aktif tuh dalam diskusi langsung jawab. Caranya begini Bu, caranya begini Pak, caranya begini bla 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 dan sebagainya. Itu berarti komunikasi terjadi serempak dalam waktu yang sama. Berarti itu termasuk komunikasi daring sinkron. Nah, jadi pada intinya untuk membedakan komunikasi sinkron dan asinkron itu hanya berkaitan dengan waktu. Apakah itu serempak atau bersifat tunda. Itu aja sih perbedaannya Robert Smith. Mudah-mudahan bisa memuaskan dari kegundahan Robert. Tapi yang pasti Kak Eka bukan pemuas. Ya, mudah-mudahan bisa diterima jawaban. Aja sih. Oke. Okay. Baik. Kak Eka, adik-adik, ya. Sekarang kita masuk ke quiz. Ya. Okay. Tadi diskusi pertanyaan sudah 3 penanya. Selamat waktu. Mas Gama atau Mbak Meli, kita sampai jam berapa? Karena tadi sempat down. Pakai rempes kan? Iya. Belum tahu. Oke. Quiz aja. Kak Eka. Oke, caranya silakan adik-adik. Baik adik-adik. Ketik jawaban di chat, forum chat. Sama tadi quiz sub ADRB 1 dan 2 sekarang quiz Ki Hajar 1 2 tadi sama. Sudah muncul sekarang quiz Ki Hajar sapa DRB
ke tiga. Nah, pokoknya jawabnya setelah pertanyaan muncul, baru itu dihitung jawabannya. Jadi ketika jawaban diketik sebelum pertanyaan itu muncul, itu tidak dihitung ya, KEK ya, karena sudah ada yang mencuri start. Dan kirimnya to all panelists. Iya. Kirimnya ke to all panelists, jangan privately ke KEK atau ke saya. Oke. Siapa deh adik? Kak Yan, jadi sebentar lagi adik-adik kita akan launching kuis hajar yang ketiga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Yan, ini ada beberapa adik-adik yang mencuri start. Jadi tidak akan kita terima bagi adik-adik yang mencuri start. Jadi jawaban yang kita terima itu adalah setelah soal diluncurkan atau ditampilkan, baru kemudian adik-adik menjawab yang menjawab tepat, yang tepat dan cepat, itu yang akan kita ambil sebagai pemenang. Jadi caranya masih sama, karena ini adalah hajar yang ketiga, berarti adik-adik cukup ketik di voice chat di hajar tiga sama dengan jawabannya apa. Ya. Oke, baik, kita akan mulai. Silakan diperhatikan soal yang KEK berikan. Lewat mana tadi? Mana chat? Sini ya, Q&A ya. Oke, pertanyaan. Kelemahan komunikasi daring adalah kecuali A. terintegrasi dengan TIK, kemudian B. tidak mewakili emosi pengguna, C. banyak informasi yang tidak penting, D. menyita konsentrasi. Ya, silakan tulis jawaban adik-adik di kolom komentar, di kolom chat dengan to all panelists dengan mengetikkan Ki Hajar 3 sama dengan pilihan jawaban adik-adik. Kak Ian mungkin bisa dihitung mundur, Kak Ian. Oh iya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jadi okay. Yang pemenangnya adalah siapa cepat dia mengetik di chat, dia adalah yang pemenangnya. Oke, jawabannya adalah A, terintegrasi dengan layanan TIK. Tadi pertanyaannya kelemahan kecuali kan. Nah, kalau yang terintegrasi dengan layanan TIK ini adalah keunggulan dari komunikasi daring. Berarti jawabannya adalah A. Kak Yan, yeah. Siapa pemenangnya? Yang pemenangnya titiknya di all panelis ya. Harusnya begini, Di. Langsung baru kita kasih lihat tanahnya, Pak. Ayo, ada bocor ya. Siapa, Kak, pemenangnya? Bentar. Panjang banget kita. Oke. Yang tadi sudah menang. Ada di TV. Tidak diperbolehkan mengikuti ada. Lagi. Ada hadiahnya nggak ini? Ada. Kok bocor sih? Ini ada suara os, tolong di mute suaranya. Dan Mas, siapa kira-kira? Yang Bukan. Kedua tadi Sarah Nur Safitri ya. Soalnya tadi ada yang curi start, Kak. Jadi kita ini. Yang pertama Raka Indra. Raka Indra sudah tidak boleh lagi. Arios ya, Kak? Bentar. Amelia tadi curi start. Jawabannya A ya. Setelah saya chat dengan host. Amelia curi start. Udah kok ini tampilannya begini terus ya? Setting. Yang mana nih Kak Ian? Setelah
Kamelia tadi kan curi start ya, kayak iya benar. Kamelia curi start di bawahnya. Nah, saya tulis chat ke host. Nanda Aulia Putri nampaknya kayak Kak. Iya, Nanda ya, setelahnya Kamelia ya. Kak ya. Yang kotak besar jaringannya bagus. Oke. Nanda Aulia Putri ya kayak Kak. Iya, betul Kak. Ya, selamat Nanda Aulia Putri telah menjawab dengan benar untuk Nanda Aulia Putri, nanti ditunggu chat private dari saya. Kemudian untuk pemenang kedua, Sarah Nur Safitri, mohon dibaca chat private dari saya untuk menghubungi saya via WA. Oke. Via WA tuh, ada WA-nya bareng. Tapi seks yang private. Berarti sudah ketemu tiga orang pemenangnya ya Kak Ian ya. Jadi tadi kalau nggak salah ingat saya ada Raka, Kak Indra yang pertama, kemudian Sarah Nur Aulia, benar ya? Sarah Nur Safitri. Sarah Nur Safitri, Sarah Nur Safitri sebagai pemenang kedua. Kemudian yang kuis Ki Hajar yang ketiga itu dimenangkan oleh Nanda Aulia Putri. Jadi sekali lagi adik-adik yang jadi pemenang, nanti Kak Ian itu sudah kirim chat private. Silakan dilengkapi data yang diminta oleh Kak Ian, kemudian dikirimkan via WhatsApp dari Kak Ian. Jadi demikian untuk kuis Ki Hajar ketiga, Ki Hajar 1, 2, 3 itu dapat pulsa sebesar 25.000. Oke. Jadi Kak Ian, demikian sajian pembelajaran tentang komunikasi dalam jaringan kali ini. Mungkin Kak Ian, saya izin untuk memberikan closing statement. Bisa Kak Ian ya? Kak Ian bisa saya langsung? Silakan, silakan, silakan. Terakhir closing ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat adik-adik yang sudah mengikuti sajian pembelajaran dari Kak Eka kali ini. Harapan Kak Eka, semoga apa yang sudah Kak Eka sampaikan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik. Pesan terakhir dari Kak Eka, adik-adik tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa juga adik-adik bisa berbagi atau informasikan bahwa Pusdatin melalui Kemendikbud melalui Pusdatin itu setiap harinya dalam setiap pekan dari Senin sampai Jumat itu mengadakan kegiatan Sapa DRB, sajian pembelajaran yang diberikan oleh Duta Rumah Belajar dari berbagai provinsi. Jadi demikian closing statement saya hari ini. Saya kembalikan kepada kakak moderator, Kak Ian Setiawan. Edi. Baik. Tes, terima kasih Kak Eka. Luar biasa paparan Kak Eka hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sajian sesi kedua Sapa DRB pada siang kali ini. Mohon maaf jika tadi sempat kita terputus sajiannya karena memang down. Terima kasih Kak Eka, sampai ketemu kembali Kak Eka. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Semoga badai ini cepat berlalu. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi. Ya, terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Gama juga. Bagaimana mereka lihat? Bagaimana caranya? Kok bisa ya?
Terima kasih WK dan Pak ya. Moderator dan narasumber untuk sesi selanjutnya sudah masuk. Pak Adi, halo. Pak Adi. Halo, kedengaran? Iya. Kedengaran, kedengaran jelas. Siap. Siap, ready. Oke. Fitur kameranya belum bisa ya, Pak, Bu? Iya. Belum bisa. Minta tolong fitur apa namanya share screen-nya dihidupkan untuk saya. Iya, belum jadi aneh. Masih di Bu Eka, bola presenternya. Sebentar ini untuk fitur kameranya sebentar ini di restart dulu ya, sebentar ya Pak Bu. Iya. Mereka di mana sih? Bisa aku dengeran. Sampai mana nih? Ayo, ayo yang kepo sabar ya. Oke.